teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat sebuah project, yaitu membuat rangkaian menggunakan sensor pair dan menggunakan buzzer. Jadi komponen yang dibutuhkan antara lain Arduino, kabel jumper, 2 buah LED berwarna hijau dan merah. Kemudian ada buzzer. Kemudian 2 buah resistor yang bernilai 220 ohm. Kemudian sensor pair. Dan terakhir 1 buah project board. Oke, mari kita rangkai. Oke, mari kita coba. Jadi sebelumnya saya sudah membuat codingnya terlebih dahulu. Jadi saya tinggal menguploadnya. Mari kita upload dan mencobanya. Oke, kita coba ya guys. Ternyata rangkaian yang kita berhasil. Ternyata berhasil guys. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.